the might of W Gaming, Paper Rex. Thank you for an amazing series, DRX. Thank you to all the Korean fans, it was amazing. Sorry, just like the bare minimum. And for us, bare minimum would be to make it to the champions. I joined in PaperX, the best team in Pacific. Soalnya aku udah ngeliat juga potensi dari tim PaperX ini, jago-jago semua. I think we are considered one of the best team in Pacific. Kalau misalkan mereka jago, harusnya mereka di level yang sama kayak gue gak sih harusnya? Kalau bisa ngangkat trofi lah. Background PaperX itu sebenarnya lumayan panjang ya, karena berdirinya PaperX itu sebenarnya baru di tahun 2019. So, kita bisa anggap PaperX ini dibangun dari pengalaman dan pandangan dan perspektif dari para pendiri yang udah dibangun selama 20 tahun lebih. Approach mereka untuk bertanding dan memperlihatkan skill mereka di game Valorant itu sangat unorthodox. Makanya PaperX banyak fansnya, nggak cuma karena mereka jago ya, karena mereka entertaining. Dan PaperX itu memang terkenalnya adalah tim yang base-nya itu di Singapura, tapi mereka punya pemain yang ada dari Indonesia, Malaysia, tentu dari Singapura juga ada, dari Thailand juga pernah ada, dari Rusia juga bahkan ada. And surprisingly, selama aku kerja sama PaperX ngikutin si para pemain ini, nggak pernah ada momen di mana perbedaan ini tuh mengganggu performance mereka atau bahkan mengganggu keseharian mereka. Kalau dari secara organisasinya sendiri itu yang buat dari orang Indonesia kebetulan, tapi kebetulan PaperX ini dia nge-represent Singapura karena base-nya di Singapura. Kalau playernya lebih karena mix sih, kayak ada orang Indo, ada orang Malay, ada orang Singapura, terus ada orang Rusia juga. Kalau bilang aneh sih sebenarnya aneh juga ya kalau ngelawan negara kita sendiri, tapi ya mau gimana lagi gitu kan, tetap kayak kita harus bertanding secara kompetitif. Malah kepikiran kayak aku di tim lain cuma satu Indonesia, malah lebih ke pressure. Cuma sekarang kayak tiga Indonesia, ya udahlah kan bareng-bareng juga. Kita secara seriusnya juga ada, tapi kebanyakan kayak having fun karena nggak mau dibawa stres karena cuma permainan. Lebih ke arah itu kan sebenarnya play style tim gitu kan. Selama kita masih latihan, masih serius dan segala macam, emang dan kita improve, kayak itu sebenarnya masih profesional-profesional aja. Dilihat dari roster-roster aja udah kuat banget, dan tahun lalu aja kita berhasil kayak hampir juara satu, tapi sayangnya juara dua. Pressure terbesar untuk PaperX itu sebenarnya datang dari luar. So, mereka tuh masuk Valorant tahun 2021, tapi karena mereka masuknya hitungannya telat, mereka nggak bisa secepat itu untuk keep up sama permainan atau pertandingan dan level kompetisi yang udah ada di Valorant saat itu. Tapi masuk 2022, 2023, mereka keep the grind on, mereka lanjut terus bertanding dan mulai mendapatkan prestasi-prestasi yang konsisten. Dari situ, pressure dari luar itu malah udah nggak ada, karena jadinya sekarang orang-orang malah seneng nih nontonin PaperX. I think I'm very proud of the team that we came from different countries and stuff. I was start to playing when I was at 6. So I just play some MOBA games. I just play for fun in PC. Emang dari dulu aku ngikutin langkah koko saya. Dia duluan yang sudah kayak keliling dunia sebelum saya, dan akhirnya aku juga ngikutin dia. Awalnya dari tahun 2009 ya. Waktu itu aku masih umur 4 tahun. Waktu itu orang tua aku baru kenalin aku ke game, like semua game yang ada. Itu pas
SMP sih. Habis itu pas mulai SMA baru kayak mulai masuk ke organisasi gitulah anggapannya. Baru kayak ada dapat kontrak, gaji segala macam. I think it all started as hobby, I would say. Like the cyber cafe that I just go to play with my friends. I think I signed my first contract when I was 24, 25. I think around like maybe 29 years old or 30 years old, I became a coach. Simply because the younger people are just better than me, unfortunately. And I still wanted to work in the industry, so that's where I progressed to. I like fishing. I think that's one of the way to keep me motivated, I would say. Right now, literally nothing. I just wake up, shower, eat some food, play, then take a break, then eat, play, and sleep. That's it. Kalau ada waktu, aku biasanya main bola sama koko, sama teman-teman juga, terus mungkin main badminton. Aku homeschooling sekarang, tahun terakhir. Terus udah selain itu sih udah fully pindah ya ke pekerjaan aku ya sekarang sebagai pro player ya. Buat sekarang nggak ada sih, masih jadi pro player. Pas waktu turnamen-turnamen gitu sih sama latihan-latihan bootcamp, itu ngerasa banget sih kalau misalnya kita bermain untuk bekerja juga gitu. Walaupun sebenarnya di e-sport menurut aku jam kerjanya lebih tinggi ya, cuma istilahnya lebih fleksibel lah. I think the society kind of like accepted that e-sport is kind of a thing. So I think now this is quite common that people spend time playing games. Orang jauh lebih excited kalau misalkan ngasih tahu kayak pekerjaan yang orang nggak pernah dengar sebelumnya gitu loh. Kesulitannya pasti di fisiknya sih, soalnya kita capek banget kayak ngebut kayak latihan training itu kayak 4 bulan di Korea kan. Habis itu ditambah jadwal kayak syutingnya konten dari pagi sampai sore, pagi sampai malam. Obviously we have breaks in during the weekends, but yeah, I mean your family is far away, like you know, so yeah, sometimes it can get lonely, I would say. Before like why you dodge your study, why you dodge your schools? Karena orang tua juga mau anaknya jadi dokter, jadi pengacara, tapi kayak sudah kelamaan kayak orang tua aku juga sadar gitu loh, kayak dedikasinya banyak di game ini, jadinya ya udah dikasih. Gak ada sih, paling takut sama Tuhan sama hantu doang, itu doang. Aku ngelakuin kayak semua ini awalnya dengan have fun kan, jadinya aku takutnya kehilangan sisi have fun-nya lah di dalam game, jadinya kayak takutnya berpengaruh ke real life gitu. Problem, maybe some healthy problem, because I'm playing too much and it's not okay. Karena jadi pro player itu ternyata, ya bisa dibilang, walaupun cuma main game, tapi stress levelnya udah jauh di atas rata-rata gitu kadang. Apalagi kalau misalnya dia bekerja tapi dia kayak kalah, terus itu yang bikin mental down banget kan. Dari Paperx mereka nge-provide bantuan seorang sport psychologist. Jadi mereka ngebantu para pemain memanage stress mereka dengan cara ya professional help. Kita harus ngerti kalau mereka ini nih anak-anak muda atau bahkan bisa dibilang anak-anak kecil. Jadi cara mereka nge-handle stress ya dengan cara mereka dibantu professional help dan mereka juga ngebantu satu sama lain. Udah merasa sering kalah kan, apalagi tahun 2023 ini aku, tim aku nggak sempet kayak ngangkat trofi, kayak menang, bahkan qualify international tournament pun enggak gitu loh. Jadinya kayak ngerasa bener-bener kayak pengen menang tahun depan gitu. Pertama kayak bukan tujuan utama aku deh, karena siapa juga yang kepikiran mau jadi pro player dari umur 10 tahun kan. Pasti deserve banget, soalnya aku udah ngeliat juga potensi dari tim Paperx ini dari awal sebelum aku bergabung sama sebelum kita pindah ke tim Valorant. Jadi kayak masih jadi tujuan lah untuk buat jadi kayak world champion. Actually sometimes when I read those comments I just laugh about it, you know. Respon itu enggak sih, cuman di kayak yang ada masukan itu kritikan aku ambil, enggak direspon karena enggak worth it. Aku seneng banget nonton mereka karena mereka tuh fun to watch. Terus kayak mereka tuh kalau coba hal baru tuh bukannya kayak di latihan kayak unrated atau apa-apa, tapi langsung di turnamennya gitu. Mereka show banget gimana caranya have fun main game, jadi ketika nonton turnamen pun rasanya seneng gitu nonton mereka.
di 2022, di saat-saat mereka masih diambang, ini si para penonton masih bingung nih, ini si Paperex beneran nggak sih jago? Tapi sejak 2022 akhir, masuk ke season franchise atau partnership di 2023, sebenarnya orang tuh semuanya malah ngarepin dan expect kalau Paperex itu pasti bakal salah satu top team. I hope that they'll put too much pressure on themselves if we just so happen to like have to find our way, you know. Yeah. And make sure that they still have fun. Yang aku notice itu adalah Paperex memang salah satu tim yang management dan cara mereka menjalankan operations untuk bermain dan bertanding di Valorant ini itu salah satu yang terbaik. Mereka cuma perlu lanjutin apa yang udah mereka lakuin untuk bisa menjadi juara dunia. And I've been with them for a very long time, so I know their personality. It's easy to get along. I also had to learn myself a lot of things that I think I can teach them now. I'm very proud of the consistency. You know, like we managed to qualify for most events in our short Valorant career. Pengennya jadi kayak streamer-streamer aja sih, soalnya aku lagi ngebangun, nge-build kayak fans-fans aku di YouTube sama streamer channel lainnya juga buat bisa ke depannya. Jadi nggak cuma pro player doang tapi bisa ngasilin duit dari berbagai media-media. Still tier 1 player for the long term, let's say in 5 years. Ya world champion aja sih, juara dunia sih sebenarnya sih. Terus kayak stay di level yang atas aja sebenarnya. Make a lot of money before I retire. Yeah, I think that's a goal. Setelah aku stop main, mungkin aku bakal bikin usaha atau enggak aku lanjutin kuliah sih. Cuman yang pasti kan mereka kan nggak tahu backstage-nya kayak gimana tuh kan, pas off cam kita kayak gimana segala macam, pasti ada rasa keluh kesannya, sedih, senang segala macam, kan mereka nggak tahu kan. Menurut aku orang-orang kayak yang nggak tahu e-sports itu lebih ke nggak tahu aja sih, kayak apa sih yang orang dapetin dari main game ini. Sekarang kayak udah beda jauh sih. Orang-orang sekarang aja, orang tuanya sekarang udah mulai buka mata gitu. Kalau ini tuh bidang yang emang worth buat di pursue gitu. Yeah, first of all, I think it's about communication, how you communicate with other people, because Paperex, it's not only players, it's a lot of stuff outside. I hope we have in Paperex we have a good year. You know, for me, a good year would mean that it'll be like last year. We attend every single tournament and we go far. I think to be able to win in international events, I guess. Qualify buat ke semua event yang bisa kita qualify sama ya jadi juara dunia aja. And I think Paperex di 2023 itu banyak unlucky-nya. Semoga 2024 adalah tahun mereka bisa akhirnya mengangkat sebuah trofi internasional di Valorant.